Ngapain bikin lembaga baru? Kan sudah ada KPK. Oh iya lupa. Kan sudah dikebiri KPK-nya. Wah, ada kebasan. Bercanda, sayang. Pemerintah sepertinya lagi kebakaran jenggot saat buron hak tagih Bank Bali, Joko S. Chandra, bisa bebas keluar masuk wilayah Indonesia tanpa terdeteksi. Untuk menghilangkan cap buruk ketidakbecusan aparat hukum menangkap Joko Chandra, Menko Polhukam Mahfud MD berniat menghidupkan kembali tim pemburu koruptor. Pemerintah tuh suka lucu ya? Kayaknya harus ganti profesi jadi stand-up comedian kalau begini caranya. Suka ada-ada aja idenya. Setelah ngide mau bikin kalung antivirus, sekarang muncul ide untuk menghidupkan kembali tim pemburu koruptor. Buat yang lupa sama apa itu tim pemburu koruptor, berikut penjelasannya. Tim pemburu koruptor adalah tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004. Anggotanya, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selain tidak pernah mempublikasikan hasil kerja mereka, tim yang dipimpin Jaksa Agung Basri Arif ini ketika itu hanya bisa memulangkan 4 dari 16 terpidana korupsi yang buron. Hingga akhir masa jabatannya, SBY tidak pernah mendeklarasikan kegagalan tim ini. Masalahnya, buat apa dihidupin lagi? Ngapain bikin lembaga baru? Kan sudah ada KPK. Oh iya lupa. Kan sudah dikebiri KPK-nya. Wah, ada kebasan. Bercanda, sayang. Joko Chandra bisa masuk ke Indonesia dan hidup nyaman di Papua Nugini bukan karena nggak ada tim yang memburu, tapi akibat kekacauan manajemen pemerintahan. Kalau benar dia berstatus buron, harusnya data perlintasannya tercatat di imigrasi dong. Jadi aparat bisa langsung menangkap. Nah, ide Mahfud MD menghidupkan tim menunjukkan ketidakmampuan dia membereskan birokrasi di bawahnya. Mahfud tak cukup berdaya untuk memakai kekuasaannya memantau birokrasi di bawahnya dalam menegakkan aturan, kewenangan, dan hukum yang berada di tangannya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pengaktifan kembali tim pemburu koruptor tidak efektif karena sudah terlalu banyak instrumen penegak hukum yang menangani kasus korupsi. Bukankah seharusnya Pak Mahfud mengefektifkan tugas dan fungsi lembaga yang ada? Selain itu, koordinasi di antara lembaga penegak hukum juga harusnya diperkuat. Masalahnya, setelah KPK sukses dilemahkan, sulit berharap penegak hukum yang lain akan melakukan terobosan dalam memburu koruptor. Padahal, setidaknya ada 40 buron kasus korupsi yang bertahun-tahun menghilang. Yang terakhir, Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang raib setelah menjadi tersangka penyuapan. Sekarang, kemanakah orangnya? Bereaksi atas kejadian baru yang memalukan dengan ide lama yang gagal hanya akan membuat pemerintahan ini makin terlihat tak mampu menjalankan amanah dari pemilihnya.